Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, saya lalu sini bertahun-tahun. Aku tengok depan aku ni, yang bukit ni. Tak silap aku ni dah masuk kali yang keempat kot. Dia dah tebang balik, tanam balik, tebang balik. Tanam jadi lapar. Aku rasa macam aku dapat kira-kira macam 4 kali, 4 season. Kau tak silap aku lah. So cepat betul lah sawit tu membesar. minit petang dan kebetulan dah keluar oil check. Yeah. Oil check guys. Okay. Bagi mereka pengguna-pengguna VFTI, aku nampak dalam group kan, siapa-siapa mereka yang terutamanya mereka yang baru beli VFTI ni, walaupun motor ni dah ada sejak 2017 lagi, ada lah macam mereka yang baru beli dah tahun ni, beli second ke, beli first hand ke apa ke, beli baru ke kan. So memang ada beberapa perkara yang kurang arif lah kan. Jadi benda tu simple je. Masalah yang selalu sangat dia utarakan dalam grup Facebook ni lah, kenapa lampu ni kan. Ramai yang terkejut lah sebenarnya kan. Tanya pula dekat Facebook, Facebook tu dah ramai lah orang-orang dah pengguna VF Charger daripada 2017-2018 lagi. Jadi macam soalan tu kerap kali ditanya tau. Kerap kali tanya dalam Facebook. Ada yang sampai macam maki amun pun ada kan, kenapa kau tak baca manual, kenapa kau tak tersendiri apa semua. Jadi memang menjadi satu perbalahan lah sebenarnya. Okey lah, kita ambil jalan mudah lah kan. Kita macam biasa, kita benda-benda macam ni kita kena husnuzon kepada mereka-mereka yang baru ni. Yalah, orang baru kan, tak pernah pakai motor VF3i, dan tak tahulah motor lain ada ke tak kan. Tapi motor VF ni memang ada indikator lah. Setiap kali kalau kita pergi ni kan, kalau kita tekan sebelah sini, kita boleh pergi ke oil. Pak, kalau oil setiap kali 3,000, setiap 3,000 dia akan keluar oil check. Ini menandakan yang enjin ni, minyak hitam dia kena tukar setelah sampai ke 3,000 km. Tu dia punya interval dia lah. Ada yang 2,000 dah tukar, ada 2,500 pun dah tukar tanpa mengetahui adanya lampu oil check ni. Jadi memang pengguna-pengguna baru memang akan tertanya-tanya lah, ni apa ni kan, dah tukar minyak hitam tapi dah keluar balik ni, enjin rosak ke apa ni kan. Macam-macam lah aku tengok dekat Facebook. Ada yang tolong membantu dengan memberikan jawapan yang betul. Ada yang yang komen macam peli-peli pun ada. Ada yang macam sarkastik. Ini bang, ini tandanya kena turun enjin. Apalah ni motor baru tukar minyak hitam dah rosak. Semua tu sarkastik lah, kita boleh tahulah daripada ayat dia. Dia pun pernah guna VFTI, dia tahulah. Dan dah muak sebenarnya orang bertanya soalan yang sama kan. Begitulah guys, lumrah kan, bagi mereka yang pengguna yang baru, bagi mereka pengguna yang lama dalam grup yang sama, macam-macam. Yalah, rasa macam tak puas hati lah kenapa soalan ni sering kali ditanya, walaupun benda dah tahulah kan. Walaupun ada sebagai orang yang baru beli, yang baru beli memang kita maafkan lah, memang tak tahu kan. Kalau yang dah lama beli tu, tak salah kalau korang bagi jawapan yang betul kan. Tak perlulah kita nak beli-beli ke, tak perlulah kita nak macam-macam cakap kan. Sebab at least kita boleh membantu mereka yang tak tahulah. Itulah tujuan dia. Ya, kena makan. Mari kena makan siut. Wow, satu benda baru ni. Ada kedai makan kat situ. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami, VF3i. So, hari ni hari Sabtu. Hari Ahad, 29 hari bulan Oktober. Bulan depan 11. Ni kita ke Kuat Motors. Dekat je Kuat Motors, tak sampai 2 kilo. Sini je. Weh,
Tak ada orang, alamak. Tak orang pun tak ada. Kenapa? Tak datang kerja? Tak, satu pergi belajar kereta tengah hari masuk. Tengah hari masuk. Satu lagi cakap sakit perut. Sakit perut pula, aduh. Petang boleh buat lah. Saya balik besok. Saya rasa susah sikit. Susah sikit eh? Kerja sudah sangkut 3 biji. Oh lama. Ingat dia boleh sambung ni, mana tahu tak datang pula. Habis besok sempat tak? Tak sempat kan? Janji. Saya memang tak janji. Ingat macam tu. Saya tengok itu perut sakit hari ni ke besok sekali. Alamak. Habis minyak hitam nak tukar ni. Nak dah sampai masih lah tukar. Ingat tukar-tukar sekali terus. Lepas tu nak free dia susah sikit. Ada sekarang ah, sini senang lah. Ada masa dia susah. Sudah tengok Papio. Ha? Papio ah, apa belum lagi? Belum tengok dekat-dekat. Boleh lah. Kita review Papio je lah. Ni tukar standard je. Eh, tukar standard. Tukar minyak hitam je lah. Okay guys, ada dekat Wap Motor. So ajak di hati kita nak tukar standard balik motor ni kan. Dia punya clutch, mangkuk clutch je. Tak nak pakai hyper clutch, nak pakai yang clutch standard. Tapi pekerja tak ada dah ini. Aduh, seorang belajar kereta, seorang sakit perut. Aduh. So tak ada siapa ini. So kita tukar minyak hitam je lah. So untuk next, nanti lepas 3000 next service baru kita tukar balik. Mungkin dalam ngam lah tu, dekat hujung tahun lah, ngam-ngam. Mungkin kita boleh buat banyak benda lagi dengan adanya duit bonus daripada Pantai iCrow. Mungkin boleh macam boleh buat. Selain daripada kita nak tukar mangkuk kelas ni kan, kita boleh macam-macam lah accessory kita boleh tambah mungkin. Siapa tahu kan, ada rezeki, kita tak tahu. Jadi mungkin Allah hold dulu. Suruh kita hold dulu, kita nak tukar perancangan Allah ni. Perancangan manusia ni kadang-kadang ada had dia. So Allah dah bagi macam laluan untuk kita hold dulu. Kita nak tukar mangkuk clutch ni, kita servis saja macam biasa, minyak hitam. Nanti hujung tahun ataupun bulan 12 nanti insyaAllah kita tukar balik mangkuk clutch. And then lepas tu baru kita boleh fikir apa lagi aksesori yang kita boleh buat dekat motor S1M ni. Baik, tak ajak. Jangan sakit perut lah. Cirit-berit. That's 1, 2, 3, 1, 2, 3 guys. Kabel saja settle, kita tukar minyak hitam. Tadi ajak di hati nak tukar kepada standard punya ni, tapi tak boleh dan tak dapat sebab pekerja dia tadi ada pula test JPJ. So tak ada masa lah sebenarnya nak tukar balik mangkuk clutch yang standard. And some more mangkuk clutch standard aku tu pun dah berkarat dah. Jadi memang sangat-sangat bermasalah. So hari ni gagal misi untuk tukar mangkuk clutch yang original. Mungkin kita tukar hujung tahun, tengok macam mana. Mungkin akan pakai hyper clutch brand lain. Wallahualam. Sekarang pukul 12 suku tadi dapat test ride sedikit saja. Papio X01 dapat merasai sebuah jentera fun bike. Siapa sangka motor kecil macam tu 6 gear guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami. Selamat datang ke channel Kamera VF3i. So hari Isnin, aku bercuti hari ni. Satu hari cuti, ada 9 hari lagi cuti tahunan aku untuk dihabiskan sehingga hujung tahun. Alright, so memang banyak cuti sebenarnya aku ni. Cuma yalah, kena pandai-pandai budget guys. Sampai hujung tahun ada lagi 9 hari. Sebenarnya aku nak bawa 5 hari untuk carry forward tahun hadapan. Alhamdulillah, macam tahun lepas jugalah dapat 5 hari.
Okay guys, so macam aku cakap di awal video, aku nak tukar clutch plate standard. Tapi sebenarnya entahlah, hari semalam tak dapat sebab foreman tak ada. Lepas tu dikuatiri clutch plate aku ni dah berkarat, jadi susah sikit, macam tak boleh nak masuk. Dia dah berkarat kan, besi tu takut apa-apa jadi kan, dikuatiri. So memang tak buat lah. So aku masih lagi pakai clutch plate yang hyper clutch tu, yang lama punya, yang aku pakai dalam 2-3 tahun kebelakangan ni. Masih lagi sama clutch plate, hyper clutch daripada Espada tak silap aku. Aku masih lagi pakai benda tu dekat dalam aku punya motor. Dan tak ada benda baru lah aku buat, cuma tukar fuel filter je. Dan dapatlah review motor yang baru sampai daripada CF Motor Papio X01. Kelakar motor tu. Dia jenis motor comel kan, macam fun bike. Okay, berbalik kepada clutch pad aku, masih lagi berbunyi. Kemungkinan besar untuk hujung tahun ni nak tukar ke standard, macam tak dapat sebab dia kuatiri. Makuk clutch aku tu dah berkarat. So maybe aku tukar hyper clutch brand lain, hyper clutch brand Dyno Pro ke. Banyaklah brand lain yang sekarang ni banyak di pasaran kan. So itu je lah solution dia. Okay lah, so malah fikir sangat. Itu mungkin je lah, kita manusia yang merancang, sebaik-baik perancangan itu adalah Allah SWT punya perancangan. Jadi kita kena akur lah, kita plan macam ni, akhirnya bila sampai kedai, plan tu bertukar. So kena terima dengan hati yang terbuka. Itu masalah yang pertama, tentang hyper clutch yang berbunyi. Masalah yang kedua, aku punya ECU. ECU standard, pakai total body yang tak standard. Sistem dalam dah berbeza, ECU tu macam nak baca pun masalah. So memang ada sedikit macam senggut-senggut lah. Tapi kalau kita bawa laju, okey, tak ada masalah. Okeylah, itu masalah kedua yang nampak macam boleh adapt. Tapi itulah, kita risau juga, one day kena tukar jugalah. Mungkin tukar ECU lain ke apa, tak pasti, wallahualam. Itu pun di bawah perancangan, everything's Allah yang tentukan. Alright geng, kita teruskan perjalanan. Kita balik ke Melaka ni setelah kita cuti satu hari sahaja di sini, di Mersing. Kita nak habiskan cuti tahunan, walaupun tak dapat habiskan semua, dapat ambil satu hari ni dah cukup baik lah. Alright geng, kita sambung lagi nanti kalau ada benda yang di hadapan. Di hadapan kita ni mungkin hujan lebat. Kita pun nampak daripada ramalan cuaca, memang hujan di hadapan. So kemungkinan besar kita akan mengalami kebasahan. Tapi aku harap bila lalu tu dia dah reda kan, aku harapnya macam tu lah. Harap-harapnya kebiasaannya begitulah. Dia orang macam hujan ni, biasanya dia akan sekejap je, dia tidak berpanjangan. Harap-harapnya. Okey, pukul 4.52 minit petang, sambung selepas ini.